Ih gila, gue suka banget ini view-nya, keren banget, gokil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di R Vlognya Jajaka bersama gue, Yadi Plara. Oke guys, sekarang gue masih mau lanjut lagi untuk nge-reaction perparodian dari Mbak Vina Fan. Karena memang kan ada beberapa perparodian juga yang belum gue reaction juga dari lagu apa-apa aja, nanti belum gue cek lagi. Dan sekarang masih perparodian bareng sama Bang Fatan Malik juga ya. Karena memang mungkin mereka ini kerjasama untuk bikin perparodian bareng. Karena untuk yang di lagu yang ini itu di channelnya si Mbak Vina Fan, dan untuk yang di lagu Bajigero Bajiger itu yang kemarin itu yang gue reaction itu di channel YouTube-nya Bang Fatan Malik ya. Dan sekarang mereka memparodikan 7DK Toye Jana Sanem. Aduh, itu lagu. Oh memang, karena kan ini Kajol sama Sarul kan ya, jadi masih berkelanjutan, gokil ya. Keren-keren banget, ini adalah salah satu lagu yang benar-benar lagu legend banget dan booming juga, yang benar-benar kayak mungkin lagunya itu zaman dulu banget tapi sampai sekarang lagunya itu masih bisa dibilang masih populer, masih banyak orang yang suka. Dan kalau gue sih suka ya, apalagi kalau misalnya ngeliat perparodiannya yang keren itu kayak gimana gitu, kayak ada suasana beda gitu loh kan. Oke, gue sih nggak mau lama-lama ya, gue mau langsung saja reaction videonya. Jadi buat kalian fansnya Vina Fan, Vina Lover, dan juga fansnya Bang Fatan Malik, yuk kita tonton lagi videonya bareng-bareng dan kita reaction lagi videonya bareng-bareng. Oke guys, sekarang langsung saja kita play videonya. Dow. Gue suka kaget openingnya Mbak Vina saya, dum, dum. Kayak ini ya di bioskop gimana gitu loh, apalagi gue pakai ini kan. Udah lama gak ngelihat sama Tamakim deh, sama cowok yang bohai itu loh. Si gedein guys. Hai. Suara anginnya itu loh bikin gitu. Sih kayak berasa banget gitu ya, karena penghayatannya gokil. Wes. Cuma ini tamannya kecil ya, kayak coba kalau tamannya lebih luas gede lagi kan lebih gimana gitu. Gue itu paling suka banget apa mimiknya Fatan Malik itu, bener-bener kayak gimana sih? Wow, backgroundnya ada rumah-rumah ya belakang sedikit. Oise. Wow, udah sepasep pape kah? Kayak fuh gitu loh kan. Kalian aduh. Bikin ser-ser. Bang badan ya.
Oh ini si rambut palsu ini selalu terpakai ya. Maksudnya kepake. Oh ini gila view-nya enak banget ini di mana ini? Di Bogor kah di manakah? Gila keren banget si view-nya. Ini kenapa gue bulan puasa gak mau reaction video itu begini? Karena banyak adegan yang gimana gitu loh. Ih gila gue suka banget ini view-nya, keren banget, gokil. Oh ini di sini ternyata ya, kalau kesalah itu mah di Bogor deh. Pernah dipakai juga sama yang lain juga di beberapa perparodian. Wow, lokasinya juga ini kayak jauh-jauhan deh. Asik, mantap, mantap. Tuh, ini gila lokasi yang ini gue suka banget ini, keren ya. Kayaknya memang mungkin kalau daerah Bogoran emang lokasinya itu bagus gitu. Kalau yang piu-piu gitu. Kalian ya. Aduh, bener-bener ya. Bikin yang nonton gimana gitu loh. Wow, ada selang, guys. Gila ya, kalau memang di Bogor emang gue suka banget sih view-nya, keren-keren pokoknya. Jadi benar-benar cocok buat dipakai perparodian. Nah, ini efek ini nih. Efek apa pape ya? Si. Hai. Gokil guys, gokil 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 ya. Gokil ya, emang kalau mereka gue selalu gregetan kayak kemarin juga yang gue reaction di perparodian yang mereka berdua kayak bener-bener gregetan banget karena memang iyalah raja ratunya perparodian Indonesia disatuin pasti yang ngebuat yang nonton itu pasti makanan apa ya tercengang-cengang lah ya karena bener-bener gokil banget, keren acting mereka juga luar biasa dan gue tadi bener-bener suka banget sama yang view-nya itu mungkin itu kayaknya tempatnya itu di Bogor itu bener-bener gila sih keren banget itu bener-bener cocok banget untuk dipakai-pakai perparodian. Memang kalau misalkan Bogor itu kayak banyak tempat yang kosong-kosong luas gitu loh. Jadi kalau misalkan untuk bikin video perparodian itu bagus. Beda kalau sama yang di ibu kota gitu kan paling ada taman-taman kecil sedikit gitu lah. Oke guys, ini kemarin requestan dari siapa ya? Lupa juga gue. Ini benar-benar keren banget sih, gue benar-benar terhibur banget, benar-benar suka banget. Ini banyak adegan romantis juga dan gila pokoknya keren banget deh. Dan mungkin nanti juga gue bakal nge-reaction lagi di perparodiannya Mbak Vina apa lagi yang duetnya sama siapa ya? Karena memang ada beberapa perparodian dari Mbak Vina yang belum gue reaction juga. Nanti malam ini gue bakal ada yang nge-reaction satu lagi. Oke guys, sekian dulu reaction gue pada malam hari ini. Sampai jumpa di next video. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.